Seorang remaja menangis histeris setelah menjadi korban pembegalan di Jalan KH. R. Mamun Nawawi, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024, dini hari, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, terlihat dari rekaman video yang beredar, korban berlari sambil menangis menghampiri warga di sekitar lokasi tersebut usai diduga dibegal. "Saya dibegal bang, dibegal tadi," ujar korban sambil menangis. Korban yang masih remaja tersebut mengaku tinggal di Serang Baru, sepeda motor Vario dan handphone milik korban dirampas para pelaku. Kenapa? Dibegal bang. Dibegal tadi. Itu orang mana? Gak tahu bang. Itu orang mana? Saya orang. Sana bang. Tapi kenapa itu? Tadi kena sih sedikit, cuma gak apa-apa. Aduh. Yang diambil apa? Motor apa? Apa handphone bang. Lo tau platnya gak? Ada sih, stnk-nya di rumah bang. Gak tau bang, tadi lama banget. Tiga motor? Empat? Enam, lima gitu. Lu motor apa tadi? Vario. Okay. Hitam. Tinggal di mana? Gak ada bang, di Serang Baru.